teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nova Kamila dari kelas 105. Saya perwakilan kelas 10 dan teman-teman yang lainnya. Pendapat saya tentang kegiatan proyek ini, saya merasa senang karena di sini saya bisa belajar untuk berkreatif, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti berakhlak mulia. Dan karena di hari-hari biasanya seperti KBM, saya merasa jenuh. Dengan adanya kegiatan proyek ini, saya bisa belajar berwirausaha dan belajar dengan bermain. Contohnya seperti saya membuat produk yaitu puding sedot atau sering didengar oleh masyarakat dengan nama pudot nanas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kami merasa berbahagia sekali karena kami bisa mendampingi anak kami dalam proyek satu ini di kegiatan pengolahan makanan yang berasal dari bahan nanas. Sungguh pemandangan yang sangat menyenangkan ketika kami sudah kurang lebih satu minggu kemarin melalui pembelajaran kami berikan teori-teori bagaimana anak-anak untuk meningkatkan kreativitas untuk bisa mewujudkan diri anak-anak yang memiliki kreasi yang bisa menghasilkan produksi yang cukup baik. Dan pada proses tersebut kami atas nama fasilitator ini kemarin coba mengembangkan bahan makanan yang berasal dari produk Pemalang asli, artinya sentra buah dari Pemalang yaitu nanas. Setelah kami berikan pembelajaran sama anak selama kurang lebih satu minggu, hari ini adalah praktek dan kami saksikan antusias yang luar biasa. Yang paling mencengangkan adalah anak-anak yang ketika di kelas ini nampak semangatnya berkurang begitu mereka berada di satu ruangan berpacu dengan teman-teman lainnya untuk menunjukkan aktivitas mereka mengolah makanan yang berbahan dari nanas. Sungguh luar biasa, ternyata mereka bisa. Di sinilah kebanggaan kami, dan mereka melakukan tugas itu penuh dengan kesenangan, artinya enjoy. Dan kami saksikan satu demi satu, olahan demi olahan yang berbahan dari nanas ini ada dihasilkan sebagai selai, kemudian sirup, manisan, udot, dan juga dodol, serta permen. Ini ada 6 produk yang bisa mereka tunjukkan kepada para guru semua dan para teman-temannya. Alhamdulillah, dan sudah kami cicipi satu demi satu. Luar biasa, terasa manis. Kami tidak menyangka kalau anak-anak ternyata punya bakat yang luar biasa. Oke, semoga sukses untuk ke depan anak-anak kita. Kreativitas semakin maju, prestasi maju, insya Allah menjadi generasi yang produktif, generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.